Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sempat memanas saat penampilan Hari Lida. Ya, membuat si Bang Bi baper hingga cemburu buta. Ya, karena dia sendiri. Pas Nia Sulawesi Selatan tampil, ia pun dianggap kecentilan memperlakukan Nia. Hingga akhirnya, keduanya pas di penampilan hari saling baper-baperan, sama-sama cemburu antara Lesti dan Bilar. Namun si Dedek meyakinkan si Bang Bi bahwa hatinya hanya dia, untuk dia seorang. Hari adalah masa lalu dan dia juga selalu objektif memberikan penilaian pada kontestan yang berkompetisi dalam konser Wrestle Show Top 9 Lida 2020. Dan ternyata mereka akhirnya terciduk di backstage. Berdamai guys ya. Bikin ungu dan baper abis, artinya Lesti dan Bilar udah selesai. Bukan selesai dalam artian bisa, tapi memantapkan, mereposisikan diri mereka sebagai pasangan kekasih yang sama-sama di mabuk cinta tentunya guys ya. Oke, kalau seperti itu, bagaimana sekarang kondisi si Hari? Si Hari sendiri sudah ada Putri D.A. sebagai pengobat hatinya, karena Lesti memang tegas menolak hubungannya dengan Hari. Dan dia juga menyatakan bahwa hubungannya dengan Hari hanya berteman. Pantas saja langsung dia, yakni Lesti dan Bilar, melakukan perdamaian dan kikuk-kikuk di belakang panggung di backstage guys. Oke, seru banget kan? Seru banget tentunya hal ini. Jadi sudahlah, happy ending akhirnya Leslar Mania. Kita tersenyum atas kejadian ini. Oke, tinggal menunggu lamaran. Apakah dengan ini Lesti merasa cemburu, Bilar pun begitu. Akhirnya mereka ingin cepat mengakhiri hubungannya yang sebatas teman menjadi nanti tunangan ataupun nikah. Hanyalah Tuhanlah yang bisa menentukan segalanya. Makanya kita sebagai fan Leslar hanya selalu diharapkan bisa mendoakan mereka berdua senantiasa diberikan kekuatan, kemantapan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Oke, itu saja untuk sementara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, bye-bye.